Info terkini. Info terkini persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara. PT PLN Persero kembali meraih penghargaan internasional atas green loan 750 juta dolar Amerika tahun 2022. Kali ini dalam kategori Best Green Loan Utility pada ajang The Asset AAA Sustainable Finance Award 2024 yang digelar di Hong Kong pada Selasa 12 Maret 2024. Penghargaan kali ini diraih PLN atas sindikasi pendanaan hijau sebesar 750 juta dolar AS. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, penghargaan kali ini akan menjadi motivasi bagi PLN untuk terus melakukan transisi energi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia. Beragam skema kolaborasi pun juga telah disiapkan PLN guna mengurangi emisi karbon secara global. Darmawan juga menuturkan PLN telah menyiapkan berbagai skema kolaborasi nasional maupun internasional di mana keterlibatan global menjadi penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Penghargaan dari The Asset yang kembali diraih ini merupakan hasil dari sustainability yang terjadi pada sisi keuangan di PLN. Demikian info terkini. Persembahan PLN, Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara.